Sebagai bentuk wujud syukur atas kerukunan dan hasil pertanian, keamanan dan ketentraman warga, Dusun Pondok Kulon Kalitirto Berbah kembali menggelar kirab budaya Merti Dusun setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Kirab budaya Merti Dusun di Dusun Pondok Kulon Kalitirto ini merupakan tradisi yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2014. Sempat terhenti di tahun 2018 dan kembali terhenti ketika terjadi kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Tahun ini, warga Dusun Pondok Kulon kembali menggelar ritual budaya Kirab Merti Dusun. Kirab dimulai dari SMK Yapemda menuju area persawahan di Dusun Pondok Kulon. 5 gunungan yang berupa gunungan hasil bumi, jajanan tradisional khas, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak ini diiringi bergodo serta kirab dari warga masing-masing RT yang ada di Dusun Pondok Kulon. Kepala Dusun Pondok Kulon, Riyadi Purnawan, menjelaskan, Merti Dusun tahun ini sengaja dibarengkan dengan rangkaian peringatan HUT RI ke-78 sebagai wujud syukur seluruh warga Pondok Kulon Kalitirto Berbah Sleman. Merti Dusun ini sebagai wujud syukur Padukuhan Pondok Kulon, masyarakat Padukuhan Pondok Kulon atas karunia yang Maha Kuasa, atas hasil bumi, keselamatan, ketentraman, dan tentunya guyub rukun warga Padukuhan Pondok Kulon. Dirangkaikan sekalian dengan wujud syukur kita atas hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kita rangkaikan dari kegiatan besik makam, bersih-bersih lingkungan, dan kemudian kegiatan kirab budaya Merti Dusun. Usai dikirab mengelilingi dusun, gunungan dibawa ke area persawahan, dan setelah didoakan, selanjutnya 5 gunungan diperebutkan warga dan peserta kirab. Rangkaian kirab budaya Merti Dusun diakhiri dengan pementasan kesenian tradisional kuda lumping.